Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Al-Imam Ja'far Shadiq alaihi salam pernah berkata kepada salah seorang muridnya bernama Mufaddal bin Umar. Beliau mengatakan, "Uktub wa butha ilmaka fi ikhwanik. Fa in mitta fa awrith kutubaka banika. Fa innahu ya'ti 'ala an-nasi zamanu harajin la ya'nisuna illa bi kutubihim." Beliau mengatakan, "Wahai Mufaddal, tulislah." Tentu ini perintah agar Mufaddal menulis apa yang dia terima dari Al-Imam Ja'far Shadiq alaihissalam. Tulislah, tapi tidak sekedar menulis, tapi wabutha, sebarkan ilmumu di tengah saudara-saudaramu. Tentu sekarang ini adalah zaman yang orang dengan segala fasilitas komunikasi yang begitu mudah, era digital, ya. Orang mudah memberikan share, ya, membagi-bagi informasi. Tapi di sini tuh kita diperintahkan menulis dan membagi ilmu. Tentu ilmu-ilmu yang jelas benar, bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Fa in mitta, kalau kau mati, maka wariskanlah buku-bukumu kepada putra-putramu. Karena buku adalah warisan yang paling berharga dibandingkan harta-harta lain. Fa innahu, sesungguhnya akan datang kepada manusia satu masa kekalutan, masa kekacauan, sehingga la ya'nisuna illa bikutubihim, sehingga manusia waktu itu tidak merasa terhibur kecuali dengan buku-buku mereka. Jadi di sini Al-Imam Shadiq alaihissalam berpesan kepada Mufaddal agar mentradisikan menulis, mencatat ilmu-ilmu dan menyebarkannya, yang kala akan menjadi warisan buat putra-putranya, dan nanti buku itu akan berguna di saat terjadinya masa kekalutan dan kekacauan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.